Cukup. Sudah cukup pelajaranmu, Mail. Kami percayakan benda kehormatan ini berada di tanganmu. Sekedar untuk kenang-kenangan dan ingatan saudara yang hanya dapat dipergunakan untuk membela diri demi kebenaran. Ibu!
Halo. Don. Don. Bawa teman-temanmu. Temani aku di rumah. Oke. Malam. Siapa temanmu, Don? Malam. Oh iya, lupa. Selamat malam. Temanmu yang satu aku belum kenal. Siapa, Don? Ini teman Wadi. Begini Pak Wira, Wati tadi berpesan sama saya, dia ingin bekerja kembali bersama kita, dan tentang kesalahpahaman terhadap almarhum, Wati mohon dimaafkan. Sudahlah Tony, masa lalu jangan kau sebut-sebut lagi. Sekarang mari kita cari. Kebahagiaan. Bapak orangnya periang, tapi suka mabuk ya. Aku tahu banyak pribadi Pak Wira. Ini gudangnya. Kalau kau mau tahu, tanyalah padaku. Tony, kau datang ya. Saya, Pak. Aku ada problem. Problem apa, Pak? Kau tahu aku masih berkabung. Tapi aku harus merayakan hari ulang tahunku. Bagaimana pendapatmu? Itu harus, Pak.
menurut pendapat saya, ada dua keuntungan buat Bapak. Pertama, Bapak bisa terhibur dari masa bergabung Bapak. Kedua, Bapak bisa mengobati hati Wati yang pernah terluka dulu. Kalau begitu, kau aturlah semua. Beres, saya atur, Pak. Permisi. Selamat siang, Tuan. Sudah lama. Baru, Pak. Apa kabar? Perlu penting rupanya. Tony ada, Pak. Cari Tony di rumahnya dong. Masa di rumah Bapak? Bukan, Pak. Tadi pagi Tony bilang dia pulang kantor akan berada di sini sampai sore. Tony sudah pulang duluan, bahkan lebih dulu dari Bapak. Oh, kalau begitu biar saya susul saja dia ke rumahnya. Tini, tunggu sebentar. In. Ya, Tuan. Antar Nona ini pulang. Tini, Indra antar pulang. Terima kasih. Nanti pada hari ulang tahun Bapak, datang ya. Bawa teman-temanmu, biar banyak. Baik, Pak. Asal Bapak beritahukan lebih dulu. Ya. Mari, Nan. Selamat siang, Papa. Selamat siang. Kau tidak tidur? Sudahlah, Dila. Untuk apa kau pikirkan yang sudah tidak ada? Kau bisa sakit nanti kalau terus-terusan murung. Tadi Dila dengar Papa mau pesta ulang tahun. Masa lupa sama ulang tahun Papa? Abis teman-teman Dila pada ngomong sih. Katanya Papamu sangat kejam. Ibumu baru meninggal 40 hari, Papamu sudah main perempuan. Apa betul, Pak? Dila tidak boleh banyak mendengar omongan orang. Apalagi anak-anak. Itu belum tentu membawa keuntungan bagi kau atau Papa. Sekarang mamamu sudah tidak ada. Apa kita tidak boleh senang seperti kata teman-temanmu itu? Papa, ada jalan baik untuk mengatasi semua ini. Supaya ada suasana baru buatmu. Supaya kau dapat bergembira. Tidak baik terus-menerus bersedih, Dila. Kau mau sekolah di luar negeri? Nanti Papa atur semuanya. Sekarang masuk tidur. Istirahatlah. Didin!
Mari pegang. Lu di sini ya. Tuh tuanmu lagi mabok. Lu ngilang lagi. Tuh minuman tumpah. Bersihin lekas ge. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Apa sudah dibereskan bekas orang-orang gila semalam, Bi? Sudah diberesin. Tuan mana? Dari tadi belum lihat Tuan, barangkali masih tidur, Non. Non mau sarapan apa?
Jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa kirim surat ya. Ayo, antar Dila ke pesawat. Ya, Pak. Kalau nanti Dila pulang dari luar negeri tidak jumpai saya, berarti saya sudah pulang kampung. Lalu siapa yang jaga Papa? Sedang Dila putrinya tidak sanggup menjaganya. Apalagi saya. Nah, jaga diri baik-baik ya. Iya, sampai jumpa lagi. Saya mau bicara sebentar sama Bapak. Ada apa, Mail? Saya dipanggil oleh paman di kampung. Kau tidak kembali lagi? Iya, Pak. Tidak bakal menyesal? Tidak, Pak. Sudah lama saya pikirkan. In, datang lekas. Masuk. Ya, Tuan. Besok, Indra. Antar Mail ke stasiun bus. Kalau ada waktu, datang sekali-sekali. Iya, Pak. Jaga dirimu baik-baik, Mail. Itu pesan Bapak. Terima kasih, Pak. Saya pergi. Bagaimana, Pak Taha? Cocok.
Ya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Kau berangkat ke rumah Tante Riti, ya? Dan kau tanyakan si Inah. Kalau tidak ada si Inah, kau cari yang lain. Kau kan tahu kesenanganku macam apa. Saya ngerti, Tuan. Ganti bajumu tuh. Baik, Tuan. Kecil-kecil bohong. Nyapain-nyapain orang aja, ah. Udah dibagi duit, ribut lagi. Lagi. Selamat malam, Tante. Selamat malam. Tambahin dong, ah. Tuh. Tambahin dong, masa cuma segitu? Masa segitu gak cukup sih? Tambahin dong sedikit lagi. Tambahin ya. Gak ada lagi, nah tuh, nih. Ini kan uangnya banyak, masa cuma segini? Nanti saya bilangin Bapak, biarin. Yes, jangan. Pak E! Yes. Nih, kurang, jangan hilang tuh. Besok gua tebus. Mari. Dah. Jangan ketok dulu. Pergi lagi yuk. Apaan sih? Pergi lagi sama saya. Enggak, capek. Ah, minta berapa sih? Biar dibayar berapa juga, enggak mau. Sebentar. Enggak. Sebentar saja. Ayo dong. Enggak. Besok saja. Ayo pulang. Oh, sudah malam kok. Capek kan orang. Bagaimana, Mati? Dalam minggu-minggu ini kita ke puncak lagi. Jangan terlalu sering dong, Pak. Nanti ketahuan Ibu. Tidak usah takut-takut. Itu urusan Bapak. Oke?
belanjanya. Saya nyok. Hei, kamu semua, mulai besok berhenti dari sini. Kurang ajar, tidak pernah menurut perintah. Saya yang berkuasa di sini, ngerti? Berapa kali aku harus bilang, aku tidak mau terima tamu perempuan di sini. Aku bosan. Kenapa kamu membandel, ha? Kenapa kamu biarkan perempuan itu masuk ke dalam rumahku? Ha? Bangsat! Hei, Nyonya, ada perlu apa datang ke rumahku? Ha? Saya minta maaf, Tante. Kalau kedatangan saya mengganggu. Nyonya bukan saja mengganggu, tapi bisa merusak rumah tangga orang. Tante, saya ingin numpang tanya, apa betul ini rumah Tuan Wira? Baru sekarang Nyonya bertanya ya? Nyonya, saya tidak ada waktu untuk melihat orang berpura-pura. Rumah saya bukan panggung sandiwara. Hei kamu berdua, macam patung saja. Aku tidak sudi melihat wanita lain di rumahku. Tapi itu kurang ajar. Berani menjawab. Antarkan Nyonya ini keluar. Aku tidak mau tahu. Nandila mau. Stop. Dila. Dila. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Dila. Ada apa? Hei, laki-laki kurang ajar. Kau dasar laki-laki tidak tahu diri. Kau berani memeluk wanita lain di hadapan mataku, ha? Lena, kau tahu ini siapa? Hmm? Ini kan anakku satu-satunya. Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Aku sudah kenyang kau tipu. 2 tahun aku hidup di sini bersamamu. Tidak satu hari pun aku merasa bahagia. Lena, kau jangan cemburu buta. Kau ingin lihat buktinya?
kau tidak percaya. Sekarang kau tunjukkan buktinya bahwa perempuan itu betul anakmu. Tidak percaya? Tidak. Kau lihat, bukti-bukti semua. Ingat, aku hidup untuk bahagia. Gila, kenapa kau datang tidak memberitahu lebih dahulu? Ini pun kau sudah salah. Dulu kau bilang tidak punya anak. Ternyata sekarang kau punya anak. Papa. Tante. Sekali lagi Dila minta maaf. Dila sadar kalau kedatangan Dila ini membawa malapetaka. Dila tidak tahu semua ini. Papa tidak pernah memberitahu. Untuk ini, biarlah Dila yang mengalah. Ambilkan koper Dila, Bibi. Bi, tolong panggilkan becak buat Dila, Bi. Tidak. Tidak, sekarang Tante sudah tahu semua. Dila tidak boleh pergi dari rumah ini. Dila tidak berdosa. Dila tidak salah. Yang salah papamu. Selalu mau senang sendiri. Menang sendiri. Dia memang kejam. Mama, masukkan barang-barang ke kamar Dila. Dila, masuk ke kamarmu. Lena, aku perlu bicara sama kau. Aku melihat anakku sudah begitu dewasa. Aku malu dengan ucapan-ucapanmu tadi itu. Apakah akan kau ulangi lagi kelak? Asal kau tidak salah lagi, tidak mungkin aku segila itu. Selamat pagi, Papa, Tante. Selamat pagi. Pagi. Pagi benar, sudah bangun. Sudah lama menunggu. Baru saja, Tante. Papa, hari ini ada rencana apa, Papa? Tidak. Kenapa? Ada perlu? Dila ingin rileks keluar kota, Papa. Maksud kau? Mau pakai mobil? Kau boleh pakai mobil mama. Boleh? Boleh. Nanti papa bilang sama Indra ya.
Coba lu panggilin ponakannya si Dulo, juragan pasir itu. Sudah seminggu kagak store-store duit. Eh. Ayo, Bang. Indra, itu orang pada ngapain? Kita pulang yuk. Yuk. Bung, ngapain di situ? Turun. Bung, jangan main senjata. Kau, Mail. Bang Mail. Bang Mail, kenapa Bang Mail ada di sini? Yang heran kalau Dik Dila yang ada di sini. Karena kampung ini adalah kampung saya. Bang Mail, kerja apa di sini? Sejak saya berhenti dan pulang ke kampung, paman saya menyerahkan usaha ini pada saya. Dan kerja saya seharian penuh, ya, cuma ini. Ya, kadang-kadang saya ke kota seminggu sekali. Kalau Bang Mail ke kota, ke rumah siapa? Tidak ke rumah siapa-siapa. Dan juga tidak pernah nginap di kota. Apa kerja Bang Mail di kota dan tidak nginap? Apa Bang Mail sudah punya mobil sendiri? Ya. Nah, itulah kendaraan saya. Dan sebagian dari semua ini adalah punya kita. Masa yang begini bisa sampai ke kota, Mail? Ah, kau deh. Ya, cuma inilah kebanggaan saya. Dan disinilah tempat saya menumpang hidup. Lalu bagaimana cara membawa rakit ini ke kota? Mudah saja. Lihat. Ya.
Cuma 24 jam mereka sampai ke kota. Oh, enak betul ya. Nyaman buat Tamasa yang segar. Bang Mail, Bang Mail bisa bawa saya Tamasya naik rakit seperti itu? Wah, risikonya berat bagi seorang wanita. Pertama, kita harus menginap di hutan. Dan tidak ada orang yang berjualan di sepanjang sungai ini. Hutan melulu. Hanya ada 1-2 desa saja yang kita lewati. Bang Mail gak usah repot soal itu. Saya sediakan semua keperluan untuk selama 2 hari perjalanan, oke? Okay? Ya, kalau Dila memang sudah memikirkan risikonya, terserah. Saya sih bersedia saja. Soalnya kan Bang Mail tahu, saya ingin melepaskan. Saya tahu. Apa-apa masih seperti dulu. Baik. Kapan Dila mau turut? Tapi mulai ini hari sampai hari Jumat yang akan datang, sungai sepi, tidak ada rakit-rakit yang lewat. Bagaimana? Tidak apa. Besok saya kembali kemari pagi-pagi dengan semua perlengkapan, oke? Panggil tuan, suruh kemari. Ayo bang. Bang, no dipanggil Bang Kolang. Ya. Ayo bang. Ya. Sini dekat. Siapa tuh cewek yang sama lu tadi? Oh, dia. Langganan pasir dari kota. Ada urusan apa dia kemari? Besok dia mau piknik naik rakit. Sini lo. Eil, kagak ada orang lain yang boleh ngikut sama kita berdua. Cuma kita berdua yang barakin. Tahu? Jadi Bang Polang mau barakin sama saya? Iya dah. Hei anak-anak, bantuin tuh semuanya angkat barang-barang ke rakit, cepetan. Jemput saya di Tangerang besok sore ya. Thank you.
Ah, makanan apaan? Makan roti beginian kagak kenyang. Bang, bang, awas bang. Ada batu cadas tuh. Sok jago lu. Mau enak sendirian aja lu. Berhentikan ke desa itu. Baik. Pinggirkan. Ada apa Bang Polang? Diam lu, bangsat. Mamang pulangnya dari benteng kapan sih? Thank you.
Buat apa sih berhenti di sini? Tahu tuh orangnya. Orang sinting dia. Makan apa sih, Bang? Nasi. Oh, kirain apa? Saya kagak kenyang makan roti, gak biasa. Nih, bungkus nasi juga. Tuna mau? Mau? Makasih, Bang. Tuna cantik sekali. Bang, pinggirkan rakit ini. Kita bermalam di situ. Boleh, semau lu. Liatin lu sedari tadi, omongan lu kayak jagoan aja. Lu tahu gue kan? Jangan coba-coba menghalangi kemauan gue. Apa yang gue mau buat, jangan turut campur. Ngerti? Oh, udah jago lu ya? Punya simpenan lo. Baik. Tunggu lo nanti. Wah, Dek Dila, tepat sekali tembakannya. Ah, kebetulan aja, Bang Mael. Bang Mael, nih. Ambil makanan tuh sekalian juga buat temennya. Terima kasih. Dek Dila. Dek Dila tenang-tenang saja tidur di sini. Abang jaga di darat. Kalau tidak perlu sekali, jangan turun dari rakit, ya? Emangnya kenapa sih?
Ah, nggak apa-apa. Takutnya kalau ada kalajengking, ular, kan banyak di hutan ini. Kirain apaan? Tahu ya,
Ini bagian lu. Dila, kenapa? Bang Mail dari mana sih? Enggak, dekat-dekat sini aja. Kenapa kemari? Bukan, tadi saya kaget. Ada suara di atas rakit. Suara? He-eh. Ayo kita lihat. Ada apa-apa, nggak usah takut, abang jaga, aman. Itu tadi barangkali suara bambu yang retak. Nah, sekarang tidur yang nyenyak ya. Terima kasih bang. Nah. Thank you.
Selamat pagi, Dek Dila. Selamat pagi, Bang Mael. Sudah bangun pagi-pagi? Selamat pagi, Tuan. Pagi. Ada apa? Nona Dila suruh saya bohong sama Tuan. Bohong apa? Dia suruh saya bilang sama Tuan bahwa Nona Dila tinggal di Villa Puncak. Tapi apa? Tapi Nona Dila tidak ada di Villa Puncak, Tuan. Dia pergi piknik naik rakit sama Mail. Naik rakit sama Mail? Iya, Tuan. Mail mana? Mail yang mana? Mail yang dulu kerja sama kita, Tuan. Ya. Saya tahu. Lantas? Iya, naik rakit. Dibujuk-bujuk sama Mail. Tadinya Nona Dila tidak mau, Tuan. Tapi dipaksa-paksa juga. Mail. Sekarang kau yang bohong. Tidak, Tang. Gimana dia? Ayo, susul. Ikut lo. Iya, Tuan. Dila, ada apa? Diapakan sama Polang? Hah? Bang Mael masih ingat membajak orang yang membunuh ibu dulu? Aku yakin itulah orangnya. Ya. Memang sedari semalam saya sudah menaruh curiga. Dedila, siap-siap saja. Pegang senjatamu. Saya akan berusaha menangkap dia hidup-hidup.
Kalau terpaksa, dia melarikan diri, tembak saja. Saya tanggung jawab. Hati-hati, Bang Mael. Di mana dia? Di ujung sana, Tuan. Ujung sana terus.
Ini bagaimana sih? Hah? Gua mampusin lu, Elo. Jangan lari kau, Polang. Pengecut. Di mana? Thank you.
Ya. Tidak sengaja, Papa. 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 Papa, Papa kenal orang itu. Papa tahu siapa dia. Itu dia binatangnya. Telah membunuh Mama. Sampai Dila jadi begini. Dan Mael pun telah menaruhkan nyawanya untuk menangkap dia hidup-hidup. Papa tidak tahu semua ini. Panggil Mael. Bang Mael. Bang Mael. Bang Mael. Bang Mael. Bang, Bang Mael. Papa memanggil, Bang. Tolong, Bang. Jangan kau turut pula merobek hatiku, Bang. Papa ingin minta maaf darimu, Bang Mael. Sudah cukup penderitaanku. Jangan kau tambah. Kau turun sekali lagi. Papa ingin minta maaf darimu, Bang Mael. Papa memanggilmu. Maafkan dia. Tolong, Bang Mael. Tolong, maafkan Papa. Maafkan Papa. Maafkan.
Maafkan dia. Mari, Bang. 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 Sini, Mail. Aku tak mengerti semua ini. Aku ingin minta maaf. Sadar bahwa kita hidup menjalankan usaha hidup, tapi Tuhan yang menentukan. Aku sadar